5 hari bulan Oktober 2017, genaplah 25 tahun usia Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah merupakan kurnia dan anugerah pribadi ke bawah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Hairi Wa'din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kepada rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam. Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah ditubuhkan pada 5 Oktober 1992 bersempena dengan sambutan Jubli Perak iaitu 25 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menaiki tahta. Penubuhan yayasan ini begitu besar maknanya dalam sejarah pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang kini menyambut Jubli Emas iaitu 50 tahun Baginda menaiki tahta. Beta dengan sukacita mengumumkan penubuhan sebuah yayasan yang akan menjadi ristaan kekal zaman pemerintahan beta. Yayasan ini akan berfungsi menurut dasar-dasar atau tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai amal jariah ataupun derma khairat beta dan ahli keluarga beta. Ianya akan boleh menghulurkan derma bagi faedah-faedah keagamaan, kebajikan, pendidikan dan lain-lain seumpamanya. Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah dalam menanai hasrat murni baginda aktif melaksanakan pelbagai rancangan dan program menyalurkan amal jariah dan derma khairat dalam bidang keagamaan, kebajikan, pendidikan dan yang seumpamanya. Setentunya, kurnia dan anugerah pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ahli keluarga baginda ini akan terus dikenang sebagai ristaan abadi di zaman pemerintahan baginda. Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah adalah sebuah badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah Penggal 166 yang berkuat kuasa pada 5 Oktober 1992. Dipunyai dan dibiayai sepenuhnya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ahli keluarga baginda bagi maksud dasar dan tujuan penubuhannya. Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah mula beroperasi di pejabatnya di Jalan Kembang Pasang, Bandar Seri Begawan pada 13 Mei 1993. Bagi memantau perjalanan pentadbiran dan pelaksanaannya sentiasa lurus dan tidak menyeleweng daripada tujuan asalnya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan pelantikan dua badan iaitu Jemaah Takbir dan Lembaga Pengarah Yayasan.
Dalam sejarah penubuhannya, satu detik manis yang menjadi ristaan kepada Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah ialah buat julung-julung kalinya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat melawat ke Ibu Pejabat Yayasan pada 7 Mei 1994. Sementara itu, pada 7 Ogos 2004, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muttalib Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wardaulah telah berkenan berangkat dalam rangka lawatan kerja. Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah adalah salah satu mercu tanda ibu negara Bandar Seri Begawan yang terletak berdekatan dengan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Bangunan yayasan ini dibina bermula pada tahun 1993 dan dirasmikan pada 19 Ogos 1996 yang disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wardaulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Satu peristiwa signifikan dalam penubuhan Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah yang usianya kini 25 tahun ialah apabila ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan melantik Paduka Ananda Baginda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik menjadi pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah pada 1 Mac 2013. Mengimbas kembali sejarah awal bagi mengulurkan derma dan bantuan Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah ialah pembinaan projek perumahan di Kampung Air bagi menempatkan penduduk Kampung Air yang terlibat dalam dua kejadian kebakaran besar di Mukim Kampung Air pada tahun 1993. Kebakaran tersebut telah memusnahkan ratusan buah rumah yang mengakibatkan ribuan penduduk kampung berkenaan kehilangan tempat tinggal. Sepanjang tempoh 25 tahun penubuhannya, Yayasan telah berjaya melaksanakan berbagai rancangan dan program dalam mempertingkatkan kebajikan dan kesejahteraan hidup rakyat dan penduduk serta menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi negara. Sesuai dengan tujuan penubuhannya yang memfokuskan kepada 5 bidang iaitu keagamaan, kebajikan, pendidikan, pembangunan dan kewangan, Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah berusaha cekal dengan penuh komited melaksanakan hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam mengulurkan bantuan sebagai tanda pemudilian dan kasih sayang baginda kepada rakyat dan penduduk negara ini yang sentiasa taat setia yang tidak berbelah bagi kehadapan majlis baginda. Dalam bidang keagamaan, Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah terus menyokong usaha dalam meningkatkan aktiviti dakwah serta memperkembang dan menyinarkan siar agama Islam di negara ini. Melalui Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah, bantuan derma amal jariah Kebawah Duli Yang Maha Mulia merangkumi pelbagai aspek dari segi sumbangan kewangan, material, tenaga dan lain-lain bantuan termasuk infrastruktur, sebahagian surau dan masjid di negara ini serta Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Pemudulian dan keprihatinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia melalui Yayasan bukan sahaja terhad kepada golongan yang kurang bernasib baik, malah kepada semua rakyat dan penduduk negara ini bersesuaian dengan keperluan semasa.
ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha setiap tahun berkenan mengurniakan pakaian ihram dan telkung sebagai kurnia peribadi baginda berdua kepada bakal-bakal jemaah haji Negara Brunei Darussalam. Salah satu derma amal jariah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah yang begitu sinonim apabila menjelangnya puasa di bulan Ramadan ialah pengagihan buah kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kepada seluruh rakyat dan penduduk negara ini yang beragama Islam. Bermula tahun 2003, perasmian pengagihan buah kurma kurnia peribadi baginda itu disempurnakan oleh Paduka Ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia iaitu Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik selaku pengerusi Jemaah Takbir Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Di bidang kebajikan, yayasan bermula dengan mengulurkan bantuan kepada mereka yang kurang bernasib baik seperti mangsa-mangsa kebakaran dan bencana alam, warga emas dan para pesakit yang memerlukan bantuan. Ke arah mencapai tahap kehidupan yang lebih selesa dan terjamin, yayasan juga memberi peluang bantuan dalam lapangan keusahawanan supaya mereka boleh menyara hidup keluarga dengan bijak berdikari dan hidup dalam masyarakat yang harmoni. Dalam aspek kebajikan yang luas ini, pihak yayasan juga menitik beratkan penyediaan tempat tinggal atau rumah yang menjadi keperluan asas dalam melahirkan masyarakat yang harmoni. Skim bantuan perumahan adalah salah satu projek terbesar yang dilaksanakan oleh Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah kepada rakyat yang memerlukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan pembangunan sosioekonomi mereka. Selain skim perumahan di Kampung Air, yayasan juga melaksanakan pembinaan rumah-rumah bantuan kepada saudara-saudara baru dan keluarga yang kurang berkemampuan. Rumah bantuan yang diberikan secara percuma ini dihasratkan dapat membantu mereka untuk bangkit meneruskan kehidupan mereka dalam suasana yang selesa dan selamat. Dalam menyediakan tempat tinggal kediaman bagi saudara-saudara baru pada April 1996, yayasan telah melancarkan pembinaan rumah bantuan perumahan kepada saudara-saudara baru kepada mereka yang kurang berkemampuan. Sehingga kini, sebanyak 161 buah rumah telah didiami oleh penerimanya di seluruh negara. Yayasan juga terus memberikan sokongan dan galakan dalam melaksanakan beberapa program dan aktiviti dalam bidang sosio-budaya, kesusasteraan, penulisan dan kebudayaan. Di bidang pendidikan pula, yayasan dalam usaha memberikan bantuan pendidikan kepada golongan yang kurang berkemampuan agar mereka dapat mengikuti pengajian dengan sempurna dan tidak tercicir dalam pembelajaran. Yayasan menghulurkan bantuan kewangan bagi membeli peralatan dan keperluan persekolahan.
Yayasan dalam langkahnya yang proaktif dengan memperkenalkan program intervensi pendidikan PIP bermula pada tahun 2006 melalui penyediaan kelas tuition kepada anak-anak dari golongan yang kurang berkemampuan. Langkah ini merupakan usaha yayasan dalam memberikan peluang pendidikan yang sesama kepada semua golongan masyarakat. Memastikan anak-anak dari keluarga kurang berkemampuan mempunyai ruang untuk memperbaiki prestasi pencapaian mereka. Program intervensi pendidikan juga dilaratkan ke program TASIN, iaitu program intervensi Al-Quran dan Amali bagi memastikan anak-anak celik Al-Quran dan berlandaskan kukuh dalam keagamaan. Skim Biasiswa Sultan Sekolah. Yayasan Sultan Haji Hasan Bolkiah yang merupakan satu skim biasiswa yang paling berprestij dianugerahkan di negara Brunei Darussalam yang dikurniakan secara peribadi oleh Kebahlul Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Bolkiah Muizzaddin Merdaulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah satu lagi pencapaian yayasan dalam bidang pendidikan. Skim biasiswa itu bertujuan untuk melahirkan pemimpin yang cemerlang, menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi negara serta menjadi generasi penerus yang akan membarisi tapuk kepimpinan bagi kepentingan agama raja negara. Tujuan ini sejajar dengan salah satu matlamat wawasan 2035 iaitu menjadikan negara Brunei Darussalam dikenali di seluruh dunia dengan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Seiring dengan dasar penubuhan yayasan dalam bidang pendidikan bagi menyumbang ke arah perkembangan pendidikan dan pembangunan model insan, selaras dengan falsafah pendidikan negara Brunei Darussalam, yayasan telah menubuhkan Sekolah Yayasan Sultan Haji Hasan Bolkiah yang dilengkapi dengan prasarana pendidikan yang moden dan terkini. Sekolah ini menawarkan perkhidmatan pendidikan di peringkat prasekolah, rendah dan menengah. Penubuhan Sekolah Yayasan merupakan satu pelaburan jangka panjang Yayasan Sultan Haji Hasan Bolkiah untuk melahirkan generasi yang akan datang yang mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Syarahan Memorial Sultan Omar Ali Saifuddin yang dikendalikan oleh Yayasan Sultan Haji Hasan Bolkiah adalah sebagai satu peringatan yang berpanjangan pada mengenang jasa paduka ayahanda Kebahlul Yang Maha Mulia iaitu almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saidul Hairi Wakdin ibni almarhum Sultan Muhammad Jamalul Alam. Program berbentuk akademik ini antara lain bertujuan untuk menjadi platform di mana pakar-pakar unggul dalam sesuatu bidang ilmu diundang untuk mengongsikan pemikiran dan pandangan mereka bagi membantu meningkatkan dan mengembangluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang bersesuaian. Syarahan Memorial Sultan Omar Ali Saifuddin yang pertama telah diadakan pada tahun 2009 di mana majlis perasmiannya disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muttalib Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Bolkiah Muizzaddin Merdaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Program yang pertama ini disampaikan oleh Mendiang Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Tuan Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura dan salah seorang tokoh yang seangkatan dengan almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saidul Haidi Wakdin yang telah sama-sama berjuang mencapai pemerintahan sendiri dan kemerdekaan bagi negara masing-masing.
Tokoh yang dipilih untuk menyampaikan sarahan memorial Sultan Umar Ali Saifuddin kali kedua ialah Allah Yarham, Yang Amat Mulia Pangeran Setianegara, Pangeran Dr. Haji Muhammad Yusof bin Pangeran Haji Abdul Rahim. Yang Amat Mulia ialah merupakan tokoh yang mempunyai pengalaman dan peranan aktif serta terlibat dalam perkembangan sistem pentadbiran negara Brunei Darussalam dalam tahun 1950-an hingga tahun 1970-an. Tajuk serahan yang disampaikan Yang Amat Mulia ialah Bingkisan Mutiara dari Zaman Pemerintahan Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saidul Hairi Wahdin. Pada tahun 2013, Yayasan telah mengundang Tuan Yang Terutama Dr. Han Seong-soo, bekas Perdana Menteri Republik Korea 2008 hingga 2009 untuk menyampaikan sarahan memorial Sultan Umar Ali Saifuddin kali ketiga. Tajuk sarahan yang disampaikan ialah How Did Korea Grow So Fast? Lessons for Developing Economies. Peningkatan yang pesat lagi mantap tidaklah menghairankan memandangkan Yayasan Sultan Haji Hasan Bolkiah menggalas nama ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Bolkiah Muizzuddin Merdaulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kewujudan Yayasan Sultan Haji Hasan Bolkiah terus kekal relevan sebagai sebuah institusi sosial terunggul, mampan dan bereputasi serta terus menjadi simbol kecemerlangan dalam pembangunan sosio-budaya dan kebajikan masyarakat.